Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Muttaqin Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif, yang terhormat Bapak Irham Hendi selaku Kepala SMK Queen Al-Falah, Bapak Ibu Guru serta staf yang kami hormati, serta anak-anakku calon siswa baru SMK Queen Al-Falah tahun pelajaran 2020-2021. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Queen Al-Falah tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita dalam berakhlakul karimah serta penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Queen Al-Falah tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rangkaian acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Dilanjutkan acara yang keempat, yakni penyematan tanda peserta MPLS. Dan acara yang terakhir, pembacaan doa. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Tanah airku, tanah tumpah darah.
Hadirin hendak duduk kembali. Memasuki acara berikutnya, yakni sambutan Kepala SMK Queen Al-Falah. Kepada beliau, Bapak Irham Hendi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati dan yang kami takdimi pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Al-Muttaqin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya Panitia PBDB dan juga Panitia MPLS SMK Queen Al-Falah, yang kami hormati kepada seluruh Bapak Ibu Wali Murid serta kepada anak-anakku sekalian peserta didik baru SMK Queen Al-Falah tahun 2020. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan PPDB maupun pelaksanaan MPLS SMK Queen Al-Falah di tahun 2020 ini. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu Panitia PPDB dan juga Panitia MPLS yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran sehingga pelaksanaan kegiatan PPDB SMK Queen Al-Falah maupun pelaksanaan MPLS bisa berjalan dengan baik. Tak lupa, kami juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah memberikan dorongan, memberikan support, sehingga seluruh pelaksanaan MPLS ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tak lupa juga kepada seluruh anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Queen Al-Falah yang telah mengikuti dengan baik dan juga dengan seksama, sehingga pelaksanaan MPLS di tahun ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga dengan memuaskan. Selanjutnya, mewakili seluruh tenaga kerja, Bapak Ibu Dewan Guru, dan seluruh panitia PBDB maupun MPLS, minta maaf apabila pelaksanaan PBDB maupun MPLS di tahun ini masih ada sedikit kendala maupun problem, dan tentunya kami juga mohon maaf kepada anak-anak didik sekalian apabila pada pelaksanaan MPLS ini masih menemui sebuah problem ataupun menemui sebuah kendala, sehingga ini merupakan evaluasi kita untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan PBDB maupun MPLS di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, perkenankan mewakili seluruh tenaga kerja maupun panitia PBDB dan panitia MPLS. Selanjutnya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kami seluruh Bapak Ibu guru, panitia PBDB dan MPLS menyatakan bahwa pelaksanaan MPLS di tahun ini secara resmi kami nyatakan ditutup. Sekian dari saya mulai awal hingga akhir, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, yakni penyematan atribut SMK Queen Al-Falah sebagai tanda diterimanya peserta didik baru di SMK Queen Al-Falah tahun pelajaran 2020-2021.
yakni penutup atau doa. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan dalam hal tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razzaq. Kami semua berkumpul dalam rangka penutupan MPLS SMK Queen Al-Falah tahun ajaran 2020-2021. Memohon kepadamu, izinkan dan ridhoilah kegiatan kami ini dalam cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, Zat yang menggenggam takdir kami, izinkanlah anak-anak kami berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi calon peserta didik yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, yang mampu mengantarkannya menjadi insan yang mulia, yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Aziz, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin, agar mereka siap dididik dan mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari bapak atau ibu guru. Ya Allah, Ya Ghufar, Ya Qohar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.